Assalamualaikum. Okey, mesti ramai sangat dah rindu sebab dah lama sangat tak buat video dekat YouTube ni. Okey. So, actually I nak buat video unboxing the cube. Tapi memandangkan since MCO ni I beli banyaklah juga dekat barang-barang dekat Shopee. So why not I buat Shopee haul. Okay, so kalau korang nak tahu pasal vacuum, jangan lupa untuk tengok video ni, okay? Jangan skip. Alright. So MCO ni biasalah kita duduk rumah, macam I kerja daripada rumah. So lepas habis kerja je dah boleh terus buat apa yang I nak buat, terus dinner dengan family. And then kalau I nak shopping dekat phone pun I tak ada masalah. Phone memang setiap kat tangan. So bila kita dah scroll Twitter and so on, adalah beberapa produk yang virus. So apa lagi, kita pergi buka Shopee, kita add to cart. Lepas tu kalau kita rasa macam okay ni I perlukan and so on, I akan beli. Okay, so ini antara barang-barang yang I akan tunjuk kat you guys. Share lah, actually nak share apa yang I beli semasa MCO ni. Okay, so barang dia tak banyak. Kat sini pun ada beberapa je sebab I nak focus on vacuum. Sebab this one, vacuum adalah barang yang terakhir yang sampai dekat I setakat bulan 6 ni. So kita nak try lah sebab first time kan dah ada vacuum. So yep. Okay, first, barang pertama yang I beli, bukanlah first yang I beli waktu dekat waktu MCO, antara yang pertama. So I beli penimbang berat. Memandangkan rumah I tak ada penimbang berat, so I pun belilah penimbang berat. Okay, untuk barang-barang ni kalau I rasa I nak share, I akan share dekat bawah. And kalau you guys nak, jangan lupa untuk komen, okay, dekat bawah which product link yang korang nak. Okay, untuk penimbang berat ni, for me setakat 2-3 bulan ni I rasa okay. Boleh lah, not bad lah. Nak cakap accurate sangat pun tak pasti sebab berat pun kejap naik kejap turun kan. But then the seller I tak recommend sebab dia adalah seller yang apa orang kata tu, bila I click cancel sebab dia lama sangat tau, bila I message apa semua dia tak reply. Okay, I dah buat order pun, I dah cakap dah, I dah beli pun tak reply juga. And then bila I dah cancel, barulah dia cancelkan refund I tu sebab I dah click refund kan. And then barulah dia nak start post. So memang I tak recommend lah sebab dia menaikkan darah. Ha, gitu. Harga dia not bad, dalam belas ke RM20 macam tu. So okay lah, right? So next produk yang I beli, cik, barang-barang yang I beli buku. So memandangkan I tak berapa nak baca buku sangat, so why not? Waktu MCO ni kita start membaca buku. So ini adalah antara buku yang I beli sebab ada juga I beli untuk my mom and ada buku lain yang dekat tempat lain sebab I tengah baca. Ini adalah buku-buku yang I tak baca lagi. So okay, I beli buku-buku ni dari dua seller. Okay, satu Galeri Adin dengan satu lagi Bukunia, if I'm not mistaken. Okay, not bad. Delivery cepat, semua feedback okay, kualiti cantik, murah. So I memang recommend lah untuk beli buku-buku di Shopee sebab alang-alang tu kita akan guna daripada Shopback kan. So Shopee kita dapat harga murah, lepas tu kita boleh claim coins kan, kita boleh apa, deduct dapat coins, Shopee coins kita. Lepas tu kita boleh guna Shopback. So bila kita guna Shopback kita pun dah dapat lah, kita boleh cashback. So sangat berbaloi. Dekat rumah ni kita kena shopping dengan bijak. Okay, so next I beli serum. Okay, this one adalah hair serum. So this
Swan viral dekat Twitter. So untuk barang yang viral ni, because I memang tengah mencari, so bila dia keluar kat Twitter, okay I add to cart. Tapi yang ni susah jugalah. Actually I nak warna kuning yang macam viral tu, but then tak ada. So I beli warna pink, which is dia punya adalah rose. So I baru pakai, I macam lama jugalah, sebulan macam tu. Tapi see, masih ada lagi. Okay lah. Nak kata bagus sangat tu, tak juga. Nak kata tak tu juga pun tak juga. So kalau you guys nak tahu, kena pandai-pandai try sendirilah. Okay, so ni adalah dia punya dan nanti I share lah link kat bawah. So nanti kalau korang nak share daripada seller lain pun boleh. Okay, okay, next. Okay, 3 minggu lepas I macam rasa okay, I kena start exercise. Memandangkan macam nak berjoging ke apa, kita takut kan musim-musim COVID ni. So I tak keluar rumah, I tak keluar rumah. So why not I do something yang menyihatkan badan juga. So I start dengan yoga. Okay, so I start seminggu, I buat, I tak ada yoga mat lagi that time. So I rasa I kena beli sebab I nak berexercise. So I nak sihatkan badan. So I pergi buka Shopee, I cari, I jumpa this seller. I rasa Vigo Fitness, kedai dia tak ingat lah kedai apa. But then I tengok review semua, okay, cantik. So I beli. Tapi I tak rasmi lagi sebab hari tu puasa lah. Lepas tu dah start kerja masuk office kan, so tak sempat nak beryoga. So kita beli dulu. Ini pun baru je sampai minggu ni, macam 2 minggu lepas. So yeah, dia punya pun sedap, dia punya bila kita nak beryoga tu. Biasalah orang-orang first time nak membeli barang-barang ni, so dia jadi macam semua okey lah sebab tak pernah membezakan produk yang sebelum ni dan sekarang. So yes, dia bagus sebab dia ada tali siap-siap. So kalau kita nak lipat dia semula ke kan, lepas kita dah habis ke apa, kita boleh pakai balik tali ni. And bila kita nak kemas dekat satu tempat pun kemas, tidak berselerak ya. Okay, alright. So okay, produk yang lagi yang I beli, bukanlah untuk diri I jugalah, ada untuk my mom dan sebagainya. I beli pen, I beli kaftan, I support my junior. Okay, I beli baju jersey because I nak sama dengan partner I. I support my friend waktu zaman sekolah. So yeah, sama-sama kita shopping, sama-sama kita support kawan-kawan kita ya. Alright, okay, next. Okay, this bag, actually bukan bag ni yang memang I aim daripada awal tau. I aim bag yang lain, tapi dia punya tu sama, lebih kurang. Dia punya jenis, dia punya jenis lah, dia punya compartment tu lah. Jenis, yang dia kita akan galas belakang. So kita boleh bubuh macam-macam dalam ni, and kita tak perlu nak macam bawa plastic bag lagi ke dan sebagainya. Semua dalam satu bag yang sama. So actually this bag I beli sebab I nak pergi bercuti dengan kawan-kawan dekat overseas lah. Tak adalah jauh sangat, negara jiran je. But then suddenly dapat tahu ada apa wabak COVID ni. So I macam okay, never mind, I nak beli juga. So I tetap beli. Waktu MCO tu I tetap beli. Mana tahu kan, kita pun dah nak okay semua kan. So sekarang pun dah boleh pergi rentas negeri. So bolehlah pakai pergi ke negeri-negeri lain, walaupun kita tak dapat pergi ke luar negara. Okay, tengok ni, plastik pun tak buka lagi tau. I simpan je lah mari tu lagi sebab memang tak ada nak rasmi pergi mana-mana. Kalau nak pergi shopping mall tu, kita pakai handbag biasa je lah kan. Dia okey, cantik, kualiti cantik, I suka. Keras, because dia macam boleh duduk. Allah, dia boleh duduk tanpa walaupun tak ada barang. And then dia dapat sekali dengan bag. Actually yang ni brand Vior, betul tak I sebut? Brand Vior.
So dapat sekali dengan beg, so tak adalah beg kita berhabuk dan rosak dan sebagainya kan. So yes, this one I love it. Harga dia dalam 100 macam tu, and then guna coins, guna free shipping and so on, dapatlah kurang sikit. So yes, alright. Okay, macam kat sini I tak tunjuk semualah sebab kita ada pijamas, kita ada macam I cakap tadi kaftan, jersey, kita ada macam-macam lagi I beli. Tapi I tak tunjuk because tak semua kita perlu tunjuk kan. Just I nak share yang I membeli barang-barang ni. And kalau you guys tengok pun, barang-barang ni mostly keperluan ya, bukan kemahuan. Yang ni nampak macam kemahuan ya, tapi ia adalah satu keperluan lah. Macam sekarang musim-musim COVID, kita nak letak kita punya telekong, sejadah kecil ke dan sebagainya, muat satu beg, bawa satu je, terus jalan. Tak perlu nak bawa beg, beg solat lagi dan sebagainya. Ha, bijak tak? Bijak tak? Okay, the last one. Yay! There is a vacuum hand, Allah, handheld vacuum cleaner. Extreme Series X10, brand Perry Smith. Okay, this one, actually I memang mencari vacuum. So I buka lah Shopee tu, I carilah vacuum ni, vacuum ni, vacuum ni. I macam, aduh, tak berkenan di hati lah. Ada yang I tukar tapi tak proceed to payment dan sebagainya. So one day after I memang tengah mencari tu, I tengok dekat YouTube satu YouTuber, tengok dekat Instagram satu YouTuber ni, dia post barang-barang yang dia beli dekat Shopee and beberapa tempat lah. And nak dikatakan apa orang kata tu, rezeki kat situ lah kan. Buka-buka je story dia, nampak dia post pasal vacuum. Okay, I pun tekan lah. And then bila dah tekan tu, kita pun tengok review daripada kedai ni kan, daripada shop ni. Kita tengok okay review, and then dia punya pun yang pegang and tak berat dan sebagainya. So dia cakap why not, I try. Sebab dia pun dah beli, so I think okay. Kalau dia tak suka, mestilah dia takkan promote kan. Ni dia promote, so maknanya dia suka dan okay. So yes, inilah produk yang kita baru sampai. So untuk seller ni, I tak tahulah. I tengok review macam cepat-cepat. Tapi macam I beli hari Sabtu lepas, Sabtu ni baru sampai. So lama jugalah. Bukan Sabtu ni baru sampai, Sabtu ni dia baru post. Hari Isnin ke Selasa macam tu baru sampai. So agak lambat sikit lah. Tapi faham lah musim-musim COVID ni. Okay, so kejap lagi I akan share waktu first I unboxing this vacuum. So yes, alright. Okay, sekarang I akan tunjuk apa je yang dia ada dekat dalam kotak ni. Mula-mula I ingat kotak ni besar dan sebagainya kan. Tapi kecil je and okay, not bad. Okay, ni adalah dia punya, apa orang kata, dia punya kepala dia untuk macam pemegang kan, bila dia nak pegang nak vacuum tu. And dia punya plug adalah 3. So good. I pun tak tahu before ni ada ke yang 2 je, 2 kepala. And then hari tu I ada try tekan ni untuk cabutkan dia. So basically ni adalah macam ini adalah untuk kita buang dia punya habuk. So lepas vacuum dia akan masuk dalam ni. So kita akan buang dekat tu sampai sebagainya. Just buka benda ni, so tak adalah berat bila kita nak buang dan sebagainya. Then just tutup. Simple. For me, I tak ada dapat yang problem, alhamdulillah. So kita just gabungkan macam ni, tekan dia. Allah, macam mana tu eh? Okay, so just gabung macam ni, okay? Alright, next dia punya adalah dia punya batang ni. Kita letakkan yang hitam ni dekat bawah. So kita just masukkan dia. Macam susah pula itu, macam susah. Aduh. Okay,
So masukkan macam tu je. And then okay, dia punya bawah ni dia ada dua tau. Satu untuk macam memang untuk lantai dan sebagainya. Ni untuk sudut-sudut dia. So untuk sudut-sudut dia ni, dia boleh tarik panjang sikit. So kalau nak pendek, just tekan and tolak. Okay. Untuk yang ni pula, dia ada tepi ni tau. So I ingatkan apa dia, rupanya dia akan turunkan bawah dia ni. So bila I click, dia akan turun benda ni. So barulah dia akan smooth. Alright, so I rasa I nak pakai untuk untuk lantai dulu. So I masukkan dia. Lepas tu kalau I nak panjang sikit, I gabungkan dia macam tu. Alright. Okay, so let's start. Vacuum buka ni and then buang dalam tu sampah. Okay, not bad, puas hati. Hi guys, okay, so untuk video kali ni I terpaksa buat outro lain, which is masa tu I lupa nak buat outro. So yeah, hope you guys enjoy with the video, and if anything, just comment je down below and don't forget to subscribe. Okay,